Okey. Saya ni boleh buat kerja halal, boleh buat kerja haram juga. Aduh. Ini grafik dia macam tiga tak ya? Tak apa. Kalau lag ke apa begitu eh? Mampus terus ya. Help me. Ada doktor tak? Waduh doktor, ada doktor. Saya rasa jalan tak rata lah tadi. Motor aku mana? Motor aku. Help. Help. Motor aku. Ah, tu, 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 tu. You're still alive. Tengok belakang tak? Kok ada orang tiba-tiba lalu kan? Yumi Keiko. Thank you for the start, Yumi Keiko. Motor aku. Kenapa lah kau ni eh? Tapi motor ni memang laju. Top speed dia boleh sampai 500. Kenapa dengan ni, hai? Tu mau fight ke? Hah? Wah, sikit saya jadi Conor McGregor tau. Tersadung saya punya buku lali. Ayah! Ada hantu ke apa sini? Bang, bang. Ya saya, ya saya. Abang dengar cerita apa yang sini? Kecelakaan saya tadi, tapi tak apa. Saya akan pergi rempet lagi. Sekejap. Okey. Oh, wei, dah dah dah. Oh, tak boleh, tak boleh. Serius, serius, serius. Kita gerak, kita gerak, kita gerak. Saya tak boleh percaya. Saya tak boleh percaya baju putih itu geng budak-budak toksik. Itu Dato' Capi ah. Memang tak bagus punya. Buat cakap sama all. Dato' Capi tu ah. Sangat jahat. Mana tempat tu eh? Okey, okey. Ya Allah, berasap dah dia. Okay, so kita akan buat kerja halal eh. Ya. Itu baju putih memang jahat punya. Dia sama itu. Timba. Sekejap kita repair sekejap. Sebelum buat kerja halal eh. Cantik itu dia. Garang e-sport. Lock jap. Okay, okay. Beli makanan. So, makanan kita berapa ya? Makanan dah banyak. Okay, jalan terus, jalan terus. Rich man neighborhood. Dah ada level belum ni? Dia masih tutup. Tutup lagi lah level. Takpelah, kita buat je lah kerja halal kan. Saya seorang yang budiman. Wow! Cisih! Tengok top speed dia, tengok top speed dia. Sangat laju, sangat pantas. Itu pantas kilat. Okey. Tak best, serius. Kalau saya main GTA tu memang tak ada konten lagi. Tak ada konten. Ini motor macam sudah salah lah. Saya rasa sekarang dia kena batu. Risau tengok saya bawa motor. Hehehe. Hey, itu Valentino Rossi sama saya saing-saing kita dulu tau.
Tapi Valentino sudah pergi depan dulu, Mas. Maju ke depan. Saya Pak. Tak apa, kita buat dalam 1, 2, 3, man. Nak cari duit jap. Schedule pun hari ni kita kena buat pagi mah. Petang hari mah. Break tak makan lah ini barang. Haiya. Si tekan. Tak makan oh. Black lah betul-betul. Saya tengok saya punya, saya tengok-tengok saya punya order. Apa saya you masuk longkang? Saya tengok-tengok order tadi. Hayo. Saya macam ada rezeki yo. Ini tamat awak kasih tahu lu, lu orang ah. Maknya mensusahkan saya. Itu motor lah, baru keluar bengkel dah. Hah? Ini taman. Iya. Wah, memang panas sama ini taman lah. Dia punya sampah sarap semua awak kasih rosaknya. Wah, punya motor sudah hancur masuk itu. Ayah. Tak, tadi saya tengah tengok order lah, Kisidon. Tengah tengok order. Ayah, mana nak tengok map eh? Okey. Boleh keluarkan ni ke? Tak nak jalan kaki sampai sini. Straight back up. Ada pistol tak? Masih baik. Nak tak rosak kami taman ni. Wah, cakap semua dua. Bos kau. Tak tolong abang tu lah. Tak tolong abang tu. Sekejap, aku minta tolong abang tu. Ada brother tu eh. Brother tolong ke brother, tolong ke brother. Mana brother-brother pukul pandang lain dah? Oh, tu dah! Tu dah! Hantar barang sekejap. Sorry, lambat sikit. Motor masuk longkang tadi. Orang ke tu? Saya dengar motor, saya dengar motor. Ini semua gara-gara customer tadi tau. Saya masuk longkang sebab dia punya order lah. You tahu kan dia komen apa tadi? Saya nak nasi tapi... Dia cakap ini macam gitu kak. Dia nak nasi goreng tapi tak nak goreng. Jadi saya pun tengah memikirkan lah. Lepas tu saya termasuk dalam itu lubang. Itu longkang. Tahu kan? Haji loca kacul. Bukan tak letih bawa motor. Ini ya. Ini taman namanya. Saya sudah jatuh ditimpa tangga. Motor masuk longkang lagi. Tolonglah brother-brother Foodpanda. Tolonglah. Lalu ke sini. Thank you, Brisa Tajul. Thank you. Saya dengar macam ada motor. Kita jom. Ye bang, kenapa bang? Ini jahat, saya tak percaya ni. Kalau sudah pakai baju kot dan tie, saya tak percaya. Lali, ni mau curi saya punya makanan ibu pada. Dia mesti mau curi saya punya makanan. Ini customer barang. Ini customer punya.
Dia mesti nyimak curi saya punya nasi goreng. Tapi tak ada goreng. Tak ada itu semalam. Saya buat panah. Lepas tu saya kena culik. Saya kena curi lagi makanan saya, nasi goreng, kena culik, teh ais, dia pergi minum. Itu lepas dia minum ah, dia ikat balik tau. Itu teh ais, saya ikat mati. Dia minum, dia ikat balik mati, dia kasih saya. Apa punya orang, tak ada pedoman. Serius-serius, selamat ni. Saya dengar motor, saya bodoh. Saya dengar motor. Itu mesti geng saya punya, Fuk Panda. Aduh, apa punya hidup jalan kaki ni macam. Saya dengar ada kereta, mari yuk. Tak bang, saya nak kencing taklah sembak ni. Sorry, sorry. Saya tak tahan tadi. Dia nampak saya ke? Bang, okey tak bang? Saya tengah kencing. Bang, jangan. Malu saya bang. Tengah kencing. Saya tengah kencing. Malu saya bang. Okey, 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 okey bang. Okey, okey, okey bang. Saya buka email bang. Okey, sudah habis. Ada tisu tak bang? Okey. Tisu tak ada. Tisu tak ada. Bandage ada kalau awak nak. Bandage janganlah. Luka nanti. Darah-darah ni bang. Tadi okey cerita macam ni bang. Saya cerita ya. Tadi saya lalu tu jambatan. Lepas tu saya check order. Itu brother. Dia order nasi goreng tapi tak nak goreng. Jadi saya pun pelik lah. Jadi bila saya pelik, saya termasuk dalam longkang. Motor saya dalam longkang sekarang ni sudah kecelakaan. Ini badan sudah berdarah. Awak tak ada motor ni sekarang ni? Betul. Abang-abang, dekat sikit bang. Dekat sikit bang. Okey bang. Okey bang. Kenapa nak dekat ni bang? Awak abang nak ambil TI saya kan? Sebab last time saya punya TI kena curi tau. Tak bang, bang. Sini bang. Saya tengok abang. Sian bang. Sian. Okay, dekat bang, dekat bang. Okey, 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 okey. Abang betul eh? Betul eh bang eh? Dapat Mat. Ahmad Meon. Abang 3000 mana cukup makan bang? Saya buat 3 trip dapat 3000 dah. Kasih lebih sikit lah. Celaka ni, kecelakaan ni. Bukan awak celaka, saya kecelakaan eh. Makan minum ada bang, cukup lah. Makan cukup, makan cukup. Kalau tak cukup, saya buka je kotak bakar ni. Saya makan je customer punya. Okay, saya tahu Wanda mesti perlukan benda ni. Okay, 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 okay. Saya makan kejap eh. Saya ambil tinggal segun. Inventory limit lah. Badan dah penuh ke? Mungkin lah. Cuba awak abang buka belakang. Bang, boleh tolong tak bang? Saya malu nak minta tolong tapi boleh tak tolong bang eh? Saya nak boleh pergi bang. Garaj paling dekat. Boleh bang. Boleh bang. Abang naik motor apa bang? Saya tadi BMW. Ini sini naik kereta. Bukan biasa-biasa. BMW tau. Itu boleh. BMW ah. Alhamdulillah, thank you. Okey okey okey. Okay. Wah, cantik emang eh. You punya kereta. Bismillah. Abang, saya teringin dah naik kereta macam ni. Berapa eh abang kalau, beli? Kalau ini saya beli masa dekat Ocean 3. Sana dulu duit mudah cari. Sekarang hidup tak mudah bang. Itulah, saya kadang kalau saya stres dengan Fuk Panda, saya pergi judi je. Oh, itulah tu. Tapi saya peduli bang. Kan. Disebabkan abang Ahmad Meon. Ya, betul. Eh? Betul. Saya belanja awak. Saya bagi awak. Jangan bang. Saya memang orang susah tapi saya tak nak meminta. Alah, tak apalah. Bukan selalu. Saya kat sini bila saya bosan, saya suka tolong orang. Tak apa bang, abang tolonglah orang-orang yang kat dalam kasino tu. Itu macam dah tak ada pedoman dan tu memang teruk lah tu. Okey, kejap eh. Saya pun dah ada ni sebenarnya. Itu alerjek. Eh kumbang. You apa pasal darah-darah ini? Saya tadi okey cerita. Saya sudah cerita sama ini abang tapi saya cerita sama you pula lah. Tadi saya pergi hantar order. Ya. Lepas tu itu order macam tak masuk akal, minta bukan-bukan. Jadi saya termasuk dalam longkang. Ini abang langgar. Bukan ini you cakap itu macam ah. You apa pasal cakap abang ini langgar? Hmm?
Ya, brother. Brother. Badan brother pun berada dalam brother. Oh ya, saya tolong dia lah brother. Bang, sikit saya sentuh eh. Ni kawan saya ni, tapi sikit saya sentuh dia. Dia tak abang. Oh ya. Tak apa, main on, tak apa. Okay, kumbang. Ada gaduh ke tadi? Tak ada. Abang ni tolong saya. Abang ni tolong saya. Makanan, makan. Tak apa, saya dah curi dah makanan customer tadi. Ah, ya. Nak makanan. Apa barang? You nak makanan ah? No. You apa nama? 1246. Okay, saya kasih you ah. You makan ni. Ada tak? Tarik. Okay. Makanan dengan tak boleh kasih you barang ah. Tak boleh kasih barang. You punya poket penuh. You sudah banyak curi makanan dah. Meon. You banyak curi makanan. Belakang pun penuh. Belum. Meon kena bagi duit. Saya pun cari duit je mau minta saya duit ah. Meon bagilah saya duit. Saya nak beli makanan guna duit tu. Itu macam ah? Haah. Okey, tadi saya siap 3 trip. Jadi saya boleh bagi you sikit lah. Apa? Sebelum saya kecelakaan saya bagi you duit berani tadi bilik kita bagi je. Baik tu Meon. Tak tahu punya. Okey, saya nak pergi ambil motor kejap lah. Thank you bang. Bang apa nama tadi? Zuko. Yes, Zuko. Thank you. Kalau ada 1000 abang dekat dunia ni kan. Pasti-pastinya negara ni damai tau. Abang Zuko ni. Ya, Zuko sini. You ingat kan? Tertembak saya sana. Wah, ini orang lagi mau belaga. Hey, you lagi mau belaga tembak-tembak orang ah. Tu semua ini asansa. Apa mesti? Brother ni pernah itu hari datang depan markas aku. Oh. So. Wah tak ada datang. Wah. Kau nak kau gua. Oh itu hari ya. Ah. Brother sihat. Tak apa. Dia pause saya. Yeah. Brother ni tadi. Zuko ni bagi 3000. Saya bagi dia balik. Jadi itu barang. Dia saya. Wah polis. Tak apa abang. Saya kalau dengan polis saya geram. Sama lah. Saya topi saya polis. Weh tak ada. Saya suka polis. Alamak. Tapi saya pun bandar. Aduh. Tak itu hari polis pun ada kacau saya. Polis ada kacau awak Meon. Ya Allah Meon, kenapa tak roger Meon? Tapi tak apalah, polis tu buat kerja dia kan, dia buat kerja halal. Saya buat kerja halal. Saya lesen mati 2 bulan. PKP mah, tak boleh gerak. Jadi tu masalah. Bila sekarang baru ni, thank you for the 50 star. So Meon, thank you for strong, thank you for the 75 star. Tak apa, saya nak pergi tu impound lah, saya pergi ambil dulu lah. Jadi, see you guys again. Oh, you mau bawa saya, kumbang. Mari. Naik RZ. Thank you for the TK. Oh, sabar bang, jangan jerit bang. Okay. Okay, geng. Jumpa lagi. Okay, geng. Zuko, thank you ah. Waalaikumsalam. Jaga diri. You too. Oh, ya cakap English aku tadi. You too. Eh, kumbang, you apa cerita? Hello, kumbang. Kumbang, Yusof, ayo. Nanti ni macam mainkan perasaan saya je. Kumbang, hello. Ayo. Okay. Apa pasal you berhenti tadi? I punya itu... mic hilang ah. Oh. You tanda. Saya tanda, you jalan saja okay. Saya tanda. Jangan buka risau. Buka GPS. GPS saya buka. Mau tengok ai pacak. Kalau boleh you kalau you rempit, you pacak saja tapi tadi saya baru kecelakaan juga. Saya punya motor terpacak sampai dia jalan 100 meter sendirinya. Dengan sendirinya tak ada tuan 100 meter. Auto. You apa naik motor? Tu BMW ah? BMW lah saya cari. Saya baru loan. Untuk dia biar bagus. Ayo jaga. Kalau aku pandai jangan lalaju. Ya. You tahu kan dulu saya naik apa? Jadi saya excited darah naik mah. You tahu kan? Itu mesin mana? Itu mesin. Dia outstation. Dia pergi itu Bali tidur sana. Thank you for the support dan Jimmy. Thank you. Kita ada main dia. Ini hari saya rasa macam tak kena lah. Saya mau buat kerja bagus. Ini hari tak ada orang ah. Ya. Wow, I like you, Mak Ronting. Yeah.
Silap tanda. Impa. Sorry, GPS saya pun baru beli, jadi saya tak pernah pakai. Ah, thank you besar. Apa lah ke? Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga berada rezeki awak juga. Terima kasih besar. Ini Tachus aka Kumbang. Nama dalam nama dia Kumbang. You semalam ada mana? Semalam saya ni tidur rumah kawan. Semalam ada game, oh itu ada Zek. Siapa menang 250k? Ya. Boleh lah. Cincin lo. Wah. Wah. Tempang kaki yo. Yeah. Sudah cacat buku lali saya sekarang Conor McGregor. Cipa ini negara banyak. Saya marah. Asyik-asyik jatuh, asyik. Mana itu orang ah? Saya hari-hari macam ni tau hidup. Ayo. You go on again. Kecelakaan saja. Penatlah hidup macam ni. Itu kereta oh, salah makan jalan oh. Itulah pasal Man. Dia makan jalan wrong way lagi. Lepas tu langgar kita ya. Lagi apa cisi ah? Ha? Listen Zara. Gila mabuk. Eh hello bang. You Farhan, thank you for the start. Thank you. You tak nak nampak dia ke tadi time dia masuk jalan? Tak nampak. Itu tiba-tiba ada situ je. You pun kena hati-hati. Itu orang. Mungkin crashing mah mau berak ke saya tak tahu. Saya biasa bawalah. Saya bawa. Saya bawa pula. Okay.